break to the face. Hello, what's up guys? Balik lagi bersama gue, Kensol. Di video kali ini, gue bermain di Predatorland Airsoft guys. Letaknya di Mangga 2 Square, Jakarta Pusat. Di video kali ini spesial nih guys, karena gue kedatangan tamu dari Iran guys. Kebetulan dia pakai yang sama kayak gue. Penasaran gameplaynya kayak apa? Langsung aja guys, tonton videonya sampai habis. Tapi jangan lupa untuk subscribe di video Kensol agar Kensol capai 1000 subscriber guys. Oke guys, tanpa basa-basi langsung aja guys, kita tonton videonya sampai habis. Bro, the angel of death is coming. No. This is my first game. I need to warm up first, bro. Let's go. MP5, bro. Show me your MP5, bro. Huh? Oh yeah. Ayo, jalan. Do you come with me? Yeah, bro. Sure. Jadi for your information, bro Muhammad ini adalah ex pemain paintball ya guys. Cuman karena di Indo komunitas paintballnya kurang, jadi dia tertarik untuk bermain airsoft guys. Gokil sih cara mainnya. Menurut gue orang ini berani banget sih guys. Bisa dilihat di sini juga dia ngeras terus dan di depan terus, dan sedangkan gue cuma buntutin dia doang guys. Kalau bahasa jeleknya mungkin gue numbarin dia kali ya guys ya. Ada di ujung. Anjing! Teratnya! Hit! Ya udahlah, aman. Nice. Hah? Eh? Oh, dia tuh terat kill tuh. Gua kenain palanya, dia kenain tangan gua. Yo, Lenny! My rush partner. My brother in arm. Kiri kanan. Oke. Di sini gue lumayan kaget ya guys, karena Muhammad ini gue pikir dia sama sekali nggak bisa bahasa Indonesia guys. Terus dia ngomong kan kiri apa kanan, itu lucu banget sih. Let's go. Dan di sini lumayan annoying guys, karena tracer gue rusak. Gue pinjam tracer sama orang lain dan memang kebetulan tracernya baterainya habis guys. Jadi gue harus pencet terus on off dan kadang-kadang memang tracernya mati sih guys. Tapi nggak apa-apa. Cuman kadang kalau bikin konten tuh nggak seru aja sih guys kalau nembaknya nggak ada warnanya gitu loh, kayak laser kan keren ya. Ada. Ini orang sih bener-bener gokil guys. Ngeras terus guys. Gila sih. Harus diakuin guys keberaniannya. I need backup here, okay? For this side. Yeah. I take this side. Yeah? There's a company. I'll cover you. Okay. Let's go.
Sebenarnya di sini gue ngeri banget sih, karena posisinya banyak banget guys yang mau ngeras. Jadi gue karena pakai SMG dan yang lain pakai pistol, jadi gue kasih kesempatan pistol buat maju duluan guys. Alhasil di sini Muhammad kena hit, dan yang gak lama dari sini juga gue juga kena trade kill sih guys. Jadi kesimpulannya nice try. Full dev aja lah. Jadi karena capek di sini gue memutuskan untuk full dev guys. Sebenarnya gue bosan sih, karena ritme fieldnya itu cuma ngeras dan bertemu di satu titik. Jadi gue mau buat gamenya agak sedikit lebih lama guys. Makanya kita memutuskan untuk full dev. Ada yang maju. Ada yang maju. Jadi di posisi yang gue pantekin ini kebetulan tripadnya bolong sedikit guys, jadi bisa dipakai buat nyontek gitu loh, keren ya. Yes. Bisa bantu keliling kanan gua? Keliling kanan gua. Lu ke sini. Kayak ke sana tadi. Di sini gue udah kasih tau Hans musuhnya ada di bawah guys. Tapi dia batu banget guys. Tetap di pick, coba lu bayangin aja. Emang orangnya kayak penasaran banget deh. Gak percaya banget kata temen juga. Iya di burst. Oke guys, jadi yang berminat buat beli MP5 gue cantumin ya kolomnya di description. Gila sih, gue sakit hati banget sih kena hit sama water gel guys. Jauh lagi kenanya. Ampun dah. Oke guys, di game keempat ini gue rada kena mental ya guys. Karena sebenarnya unit gue ini out of the box-nya itu kagak bisa lurus guys. Jadi nembaknya misang gitu tapi ke atas. Jadi gue memutuskan untuk pinjam unitnya Kevin. Kebetulan dia MP5 juga guys, tapi beda merek aja.
Oke. Anjing. Emang lu enggak nyadar tadi juga di belakang? Tahu gua ada dua, cuma satu gua di ujung. Oke guys, segitu dulu video kita bermain airsoft kali ini bersama my bro Muhammad. If you are watching this, you are great wrestler Muhammad. Thanks for the good game. We'll see you soon, bro. Dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe di video Kensoft agar Kensoft capai 1000 subscriber, guys. So yeah guys, see you guys on the next video. Thank you.